mari kita kembali tunduk kepala masuk di dalam doa. Semua dengan tenang, hikmat dan penuh perasaan takut kepada Tuhan. Kita minta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga kami berterima kasih. Karena firman Tuhan adalah firman yang hidup dan yang menghidupkan manusia. Engkau berkata manusia hidup bukan bersandarkan roti saja tapi bersandarkan setiap kalimat yang keluar dari mulut Tuhan Allah yang hidup. Firman Tuhan adalah Tuhan yang benar yang tidak pernah meleset, yang tidak pernah bersalah dan firman Tuhan yang benar adalah firman yang memimpin manusia masuk ke dalam kebenaran. Firman Tuhan adalah firman yang suci, yang kudus dan firman yang suci memberikan hidup kesucian kepada manusia. Firman Tuhan adalah Tuhan yang baik yang membawa manusia menuju kebajikan yang diperkenan oleh Tuhan Allah. Firman Tuhan adalah firman yang kekal dan memberikan pengharapan yang abadi kepada umat manusia. Firman Tuhan seperti api yang bernyala-nyala. Firman Tuhan berkobar-kobar untuk membersihkan, menghanguskan segala kejahatan di dalam hidup kami. Firman Tuhan, firman seperti lampu, seperti cahaya di hari depan di pinggir jalan hidup kami. Firman Tuhan lebih indah daripada segala sesuatu emas yang paling murni. Firman Tuhan lebih manis daripada madu yang menetes. Firman Tuhan adalah makanan rohani bagi kami. Tuhan kami bersyukur di dalam mulutmu ada pisau yang bermata dua. Di dalam tangan kami ada pedang yang abadi yaitu firman Tuhan. Yang melalui firman akan mengalahkan segala siasat iblis. Melalui firman akan memberikan kehidupan kepada kami. Kami berdoa kiranya Tuhan bersihkan umatmu sekali lagi. Bangunkan tanah karu sekali lagi. Bangunkan gerejamu sekali lagi. Jangan meninggalkan kami, jangan membuang kami. Hidupkan kembali anak-anakmu untuk menjadi laskar, untuk menjadi serdadu, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang berperang dengan setan, berperang dengan dosa di dalam dunia ini. Biarlah. Tuhan membangkitkan orang yang berguna. Orang yang sungguh-sungguh suci. Orang yang berkuasa dari tanah karu. Menjadi laktaskar Kristus. Menjadi saksi yang hidup. Untuk mengabari Injil ke seluruh Indonesia. Bahkan ke seluruh dunia. Dengar doa kami. Dan berkatilah khutbah pertobatan. Yang sudah Tuhan utus hambamu datang ke sini. Pada malam ini juga. Terimalah doa kami dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selama kami yang hidup. Kami sudah berdoa, amin. Saudara-saudara bilang amin, bersyukur kepada Tuhan, jangan takut hujan karena hujan dari Tuhan. Amin. Setan memakai hujan menghalangi kita. Tapi akhirnya berkata Tidak ada satu Yang bisa memperpisahkan kita Dari cinta Tuhan Amin Pedangkap Kelaparan kap Telanjang kap Penganiayaan kap Kesulitan kap Kepicikan kap Kemiskinan kap Kelaparan kap Baik dari surga Maupun di bumi... Baik kelihatan... Maupun tidak kelihatan... Tidak ada sesuatu apapun... Yang bisa memisahkan orang Kristen... Dari cinta kasih Allah... Jangan lupa... Ke Kristen... Bukan didirikan... Melalui jalan yang lancar... Jangan lupa... Grup datang ke sini... Setelah 2-3 tahun... Tidak ada seorang karo yang mau menjadi orang Kristen. Jangan lupa, melalui berkali-kali menyesal karena seperti tidak berhasil, berkali-kali sedih dan kecewa. Dua tahun kemudian, dia pulang ke Jerman. Jangan lupa, Tuhan kirim lagi hambanya kembali, terus tidak tawar hati. Akhirnya, engkau menjadi orang Kristen. Injil tidak gampang. Untuk mensukseskan Injil, anak Allah yang tunggal harus dicemoh. Harus difinal, Harus diserang. Harus ditangkap. Harus dijual hanya karena muridnya mencintai uang lebih dari Tuhan. Sekarang gubernur, bupati, pejabat-pejabat kalau mencintai uang dan korupsi, engkau adalah Yudas modern. Engkau menjual Yesus. Engkau memalukan Tuhan. Engkau mengkhianati dia anak Allah. Dan Injil memerlukan Yesus mati di atas salib. Jika engkau tidak mencintai Yesus Kristus, siapakah engkau? Jika engkau tidak mencintai Kristus yang mati bagimu, engkau bukan orang Kristen yang sejati bertobatlah engkau tinggalkan dosa kenapa di Tanah Karo banyak pelacur kenapa banyak pemuda-pemudi berzina? kenapa HIV sangat banyak dan menurut statistik tempat yang paling banyak kena AIDS adalah tempat-tempat daerah Kristen kita tidak bisa menghindarkan diri untuk tuduhan-tuduhan fakta Percuma bangun gereja yang besar Tapi hatimu dimiliki setan Percuma engkau dibaptiskan Tapi engkau tidak masuk surga Percuma engkau dipilih dari majelis Tapi hatimu sarang dosa Mengapakah anak-anak wanita Berani memperkosa anak-anak pria yang lebih muda Mengapa anak SMA Berani melakukan perzinahan, memaksa anak SMP laki-laki tidur sama kamu, karena engkau sudah tidak ada tuhan, engkau tidak takut tuhan, tetapi engkau menginginkan keindahan daripada setan. Alkitab berkata, "Bertoblah kamu, karena kerajaan Allah sudah dekat. Kami datang ke sini tidak mencari untung." Kami datang berkotbah bukan mau cari profit, bukan cari kesempatan menjadi kaya. Kami datang ke sini mencurahkan tenaga, kekuatan, tidak menghiraukan mati hidup. Tidak menghiraukan sakit atau sehat. Tidak menghiraukan tubuh kita bagaimana. Saudara-saudara, saya umur 73, berterbang satu tahun lebih 360 kali. Berkhotbah setiap tahun lebih 600 kali. Kemana saja saya pergi. Di Amerika, di Eropa, di Australia, di Asia. Saya cuma satu tujuan. Memberitakan firman. Supaya umat manusia mengenal Tuhan Yesus. Oh saudara-saudara. Terlalu sulit menggugah jiwamu. Karena pintumu sudah tutup untuk Tuhan. Tetapi buka besar-besar untuk setan. Sampai kapankah engkau hidup seperti ini? Sampai kapankah engkau pura-pura dan engkau menuju ke neraka? Tuhan berkata, bertobatlah engkau. Hei anakku, kembalilah kepadaku. Berapa besar dosamu? Berapa jahat hatimu? Berapa dalam, berapa rusak rekormu? Tuhan Yesus sanggup memberikan hidup yang baru kepada engkau. Karena dia sudah pernah mati bagi engkau di atas salib. Bertobalah engkau. Karena dosa menghancurkan. Tidak ada dosa yang membangun. Tidak ada dosa yang mengundungkan. Dosa hanya mencelikan mata. Supaya engkau melihat dosa lebih besar. Setan berkata kepada Adam dan Hawa. Makanlah buah yang terlarang. Maka matamu akan terbuka. Benarkah kalimat Allah terjadi? Seolah-olah tidak. Tuhan berkata yang makan buah terlarang. Hari itu yang makan. Hari itu pun yang mati. Adam setelah makan buah terlarang. Hari itu tidak mati. Bukan ser tidak mati. Dia masih hidup 930 tahun. Seolah-olah firman Tuhan itu kosong. Janji Tuhan itu sia-sia. Yang dikatakan Tuhan itu tidak terjadi. Tetapi seolah-olah kalimat dari setan itu jadi, janji dari setan itu terlaksana. Karena seduda Adam dan Hawa makan buah terlarang, mata mereka terbuka. Tetapi sungguhkah sungguhkah perkataan Tuhan jadi kosong? Sungguhkah perkataan setan itu jadi sama sekali tidak? Karena hari itu Adam seperti tidak mati, padahal dia mati. Dia mati rohani. Dia mati, tidak lagi peka. Mati, tidak lagi mendengar. Mati, tidak lagi melihat Tuhan karena dia sudah mati. Orang mati tidak lihat. Orang mati tidak dengar. Orang mati tidak bereaksi. Suara Tuhan, dia tidak dengar lagi. Kemudian Tuhan, dia tidak nampak lagi. Dan seruan dari Tuhan, dia tidak reaksi lagi karena dia sudah mati rohani. Secara jasmani, dia masih hidup. Secara badan dia masih ada 930 tahun Tapi seperti kipas angin Yang sudah berhenti Hubungan dengan listrik Masih putar sebentar Orang dia dia masih putar Dia hidup Dia tidak mati Tapi orang yang mengerti listrik Mengetahui dia sudah mati Karena sudah berhenti Tidak kontak listrik asalnya Itulah artinya mati di dalam Alkitab mati bukan berhenti fungsi organ jasmani. Mati bukan berarti tidak nafas nama mati. Di dalam Alkitab mati mempunyai tiga lapisan arti. Lapisan pertama putus hubungan hidup dengan sumber hidup yaitu Allah. The separation from the source of life. And you live isolate yourself without the connection with God. No relationship between your life and the love of God. That is called spiritual death. Mati rohani berarti hidup yang dicipta oleh Tuhan tidak lagi hubungan dengan Tuhan pencipta hidup. Hidup manusia tidak lagi hubungan dengan hidup Tuhan Allah. Itulah mati. Mati pertama itu mati rohani. Kedua, mati di lemah kitab berarti tubuh ini tidak berfungsi dan daging ini akan menjadi rusak. Mata tidak lagi lihat, detuk jantung berhenti, telinga tidak lagi mendengar dan kita tidak bisa berjalan. Kita mati dan di dalam tiga empat hari tubuh kita menjadi cair, rusak, dan binatang-binatang mulai beredar di seluruh tubuh yang penuh bakteri. Kita harus dikuburkan. Kita harus ditanam ke dalam tanah. Tidak, tidak ada jalan penyelesaian lain. Itu arti mati kedua di dalam kitab. Mati pertama, putus hubungan dengan Tuhan Allah. Mati arti kedua, yaitu kita rusak tubuh ini. Mati arti ketiga. Yaitu jiwanya tidak kembali kepada Allah, jiwanya tidak bertemu dengan muka Allah untuk selama-lamanya. Dibuang di dalam neraka, dibakar oleh api neraka, kita tidak bisa kembali kepada Sang Pencipta kita untuk selama-lamanya. Ever, forever and ever, separated from our God from the countenance of our Father. We will never meet Him again in eternity. Di dalam kekekalan tidak lagi boleh pulang. Tidak bisa kembali lagi. Tidak lagi mendengar Tuhan Allah. Tidak bisa kembali kepada Allah Bapa. Alangkah indahnya orang seperti Lazarus sudah mati masuk dalam pangkuan Abraham dan disayang diterima oleh Tuhan di dalam selama-lamanya. Tetapi orang kaya yang menghina Lazarus, bahkan tidak mau memberikan sedikit pun pertolongan kepada pengemis di luar pintunya, akhirnya berada di api neraka dan berkata, "Tolong, Abraham, tolong! Kilim Lazarus, teteskan berapa tetesan air untuk lidahku, karena aku berada di api." Abraham menjawab, "Tidak bisa." Karena engkau dan saya ada selang yang besar memisahkan. Engkau mesti ingat. Engkau pernah enak-enak. Hidup di dalam dunia dan berdosa. Sekarang engkau disiksa. Tidak ada kesempatan bertobat lagi. Oh jangan. Jangan. Bukan salah saya. Masih ada lima saudara saya di dunia. Belum mati, kirim Lazarus, kabari injil kepada mereka supaya mereka tidak tidak, tidak tidak usah datang ke sini. Abraham menjawab, "Tidak bisa. Mereka ada kitab, mereka ada buku, mereka ada firman Tuhan. Jikalau mereka ada kitab, ada buku dari Musa, ada Taurat, ada firman Tuhan tidak mempertobat, meskipun Lazarus boleh bangkit." Mengapa ini juga mereka pun Mereka pun tidak akan bertobat Tidak ada kesempatan lagi orang yang sudah mati Tidak ada kesempatan orang yang bertobat Jika engkau menerima firman Tuhan Tidak bertobat Engkau akan masuk ke neraka Untuk selama-lamanya dibuang oleh Tuhan Inilah kematian macam ketiga perwatu Tuhan Yesus berkata kepada Adam dan Hawa Jangan makan buah yang terlarang itu Hari itu engkau makan, hari itu engkau mati. Mereka mengabaikan, mereka menghina, mereka tidak peduli apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Seperti banyak pemuda-pemudi sekarang sudah pernah ke gereja, sudah pernah mempunyai kitab suci, sudah pernah ikut sekolah minggu, tetapi firman Tuhan kamu abaikan, kamu hina, kamu tolak, karena engkau mengeraskan hatimu untuk mendengarkan setan dan tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Cilakalah engkau yang sudah mempunyai firman Tuhan, engkau robek-robek di hatimu. Cilakalah engkau sudah pernah ikut kebaktian di gereja, engkau cuma ketawa-ketawa dan tidak perhatikan firman Tuhan. Dari umur 17, setiap kali saya khotbah, Mata saya memperhatikan Siapa yang mendengar Perhatian mereka bagaimana Saya tidak izinkan orang jalan-jalan Saya tidak izinkan orang berbicara Saya tidak izinkan Orang tidak memperhatikan Karena firman Mengandung beriman Dengar firman Mengakibatkan iman kepada Tuhan Iman datang dari pendengaran Jika engkau tidak beriman Adalah karena engkau tidak mendengar Engkau tidak mendengar karena firman tidak diberitakan. Jikalau pendeta-pendeta naik mimbar. Tidak belajar firman. Jangan khotbah. Jikalau pendeta-pendeta berkhotbah. Tidak setia kepada firman. Turun dari mimbar. Mimbar tempat yang suci. Mimbar tempat memberitakan firman. Firman dari kitab suci. Firman yang sejati. Mengandung benih. Supaya orang beriman kepada dia. Jika engkau tidak mau dengar firman Bagaimana engkau mungkin menimbulkan iman Karena di dalam firman Mempunyai bibit iman di mana orang menerima firman Dia menerima benih itu Dan benih itu akan bertumbuh Menjadi berakar ke dalam hati engkau Dan berbuah ke dalam kehidupanmu Oh saudara-saudara sekalian Hanya mendengarkan firman Tidak cukup Kita harus merenungkan kita harus cari pengertian. Kita harus simpan di dalam hati. Kita harus ingat baik-baik. Dan kita minta roh kudus memberikan pengertian. Kepada firman yang pernah dikotbakan kepada kita. Dan kita merenungkan sampai tuntas. Yesus Kristus berkata. Roh kebenaran akan ku kirim kepadamu. Bila roh kebenaran datang kepadamu. Dia akan mengingatkan kembali kepadamu apa yang pernah engkau dengar daripadaku the work of the Holy Spirit to, to remind you, to enlighten you, to let you understand the words spoken to you. Jangan mengikuti ajaran-ajaran yang tidak bertanggung jawab. Jangan melupakan firman. Jangan merubah-rubah perkataan dari Alkitab. Setiap kata yang dikatakan Tuhan di kitab suci itu adalah satu titik satu nada pun tidak akan lenyap sampai selama lamanya. Langit dan bumi akan lenyap. Firman Tuhan tidak pernah lenyap untuk selama lamanya. Amin. <tian> Jika Engkau sungguh-sungguh -sunggu mencintai Tuhan, cintailah Firman. Jika Engkau sungguh-sungguh -sunggu mencintai Firman, hafallah Firman. Jika Engkau sungguh-sungguh -sunggu menghafal Firman, laksanakanlah Firman. Karena setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan tidak pernah mungkin lenyap. Tidak pernah mungkin gugur Sehingga sampai selama-lamanya Firman itu akan terus Menggarap Membenahi Dan memberi hidup yang kekal kepada kita Jika engkau mentaatinya Adam sudah mendengar firman Tuhan Dan dia abaikan Akhirnya dia mendengar firman Tuhan Dia dengar lagi firman setan Sudah dengar firman Tuhan Dengar lagi perkataan dari iblis Perkataan Tuhan mengatakan engkau makan engkau hari itu mati. Tidak. Apa yang dikatakan Tuhan tidak jadi dan setan berkata, engkau hari itu makan matumu terbuka. Akhirnya Adam daharwah sungguh-sungguh mata terbuka. Inilah dunia. Dunia ini banyak hal yang sangat paradoksikal. Banyak hal yang sangat kontradiktif yang dikatakan Tuhan seperti tidak terjadi. Yang dikatakan setan, terjadi firman Tuhan seperti tidak sungguh-sungguh. Janji setan seperti sungguh-sungguh terjadi. Itu sebab banyak orang melupakan firman Tuhan yang memberatkan perkataan dari iblis. Janji-janji iblis selalu manis, janji-janji kalimat Yesus selalu menarik bagi banyak orang yang namanya anak-anak Kristen anak-anak majelis, bahkan majelis, penatua atau pendeta-pendeta luluskan sekolah teologi lebih suka dengar suara setan, tidak suka dengar suara Tuhan. Karena suara setan lebih manis, janjinya lebih gampang, khotbahnya lebih bisa diterima. Sekarang dengar pendeta-pendeta yang mengkhotbahkan firman yang keras, firman yang sejati tidak diterima baik oleh banyak orang Kristen. Itu sebab setan memakai khotbah-khotbah yang palsu, pengkhotbah-pengkhotbah penipu yang memputar balikkan firman Tuhan berkata percaya Tuhan engkau akan sembuh percaya Tuhan engkau akan kaya percaya Tuhan dapat loteri percaya Tuhan akan lancar percaya Tuhan engkau akan kaya sukses dan tidak kesulitan apa-apa itu bukan firman Tuhan yang sejati. Karena firman Tuhan yang sejati berkata, barang siapa mengikut aku, biar dia menyangkal diri, pikul salib saban hari lalu mengikut aku. Siapakah dikabanjah? Yang saban hari pikul salib. Beranikah engkau mengatakan engkau mengikut Tuhan dan pikul salib? Di mana salibmu? Di mana penyangkalan dirimu? Jangan menipu diri. Jangan menipu Tuhan. Engkau dan cuma ditipu oleh iblis. Saudara-saudara. Indonesia 248 juta manusia. Masih lebih 200 juta yang tidak pernah mendengarkan suara Tuhan. Belum pernah mendengarkan Injil. Kenapa tidak missionary? Jika lo no mention group orang Jerman datang ke Indonesia. Kenapa orang Indonesia tidak keliling Indonesia mengabarkan Injil? Siapa dari sini pergi ke Padang, ke Binang Kabau, ke Bandung Baru, berani memberitakan Yesus mati bagimu, saudara-saudara? Siapa mengabarkan Injil? Kita cuma mau dengar khotbah enak-enak, khotbah yang enak-enak dari iblis yang kelihatan memakai Alkitab mengutip Alkitab, tetapi isinya melawan Alkitab. Saudara-saudara, ada orang tidak suka kesaksian. Khotbah-khotbah yang memakai Alkitab, tapi tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu bukan dari Alkitab. Saudara-saudara, setan berkata, makanlah, petiklah buah itu, terimalah, matamu akan menjadi besar. Engkau akan celik matanya. Benarkah Adam mati? Tidak. Benarkah Adam celik? Iya. Seolah-olah kata-kata dari Allah tidak jadi. Tetapi kata-kata dari setan jadi. Saya mau tanya. Betulkah mata dari Adam Nahawa celik? Betul. Lebih saya tanya pertanyaan kedua. Setelah mata mereka dicelikan. Seolah-olah kalimat itu benar. Apa yang mereka lihat? Mereka lihat apa? Mereka tidak lihat yang harus dilihat. Dan mereka lihat yang tidak harus dilihat. Inilah putar balik. Inilah penipuan. Inilah sesuatu yang engkau tidak kali. Setan tidak pernah dagang rugi. Setan tidak pernah memakan kalimat dia dengan ketidak jujur di hadapan Tuhan. Ia harus jujur mengaku. Dia telah menipu engkau. Penipuan-penipuan berdasarkan tidak jujur. Tapi jika lu suruh setan jujur. Engkau sungguh-sungguh memberi manfaat kepada manusia. Tidak. Engkau sungguh-sungguh mereka celik. Tidak. Saya memberikan pencelikan yang palsu. Lalu saya membutakan pencelikan yang asli. Setelah Adam makan pohon terlarang. Matanya celik. Tapi yang dilihat bukan Allah. Yang dilihat bukan kemuliaan Allah. Yang dilihat bukan kerajaan Allah Bahkan yang dilihat bukan setan Apakah terjadi setelah pencelikan mata Adam dan Hawa Memakan pohon yang terlarang Buah yang dilarang itu Setelah mereka mata dicelikan Akibat makan buah terlarang Mereka baru melihat mereka telanjang Itu namanya mata celik Saudara-saudara cilakala engkau keperawanmu engkau tidak sadar itu penting. Engkau membiarkan keperawanmu dijual. Engkau bertidur, buka celana untuk laki-laki yang dipertanggung jawab. Karena dijanjikan, aku mencintai engkau. Aku sangat menginginkan engkau. Mari kita menikmati seks. Setelah engkau tidur, baru matamu celik. Engkau baru lihat Tubuh yang cantik sudah tidak sempurna lagi. Tubuh yang begitu mengiurkan. sekarang sudah bukan perawan. Itulah pencelikan daripada setan. Setan mencelikan mata manusia? Iya. Setan membuka mata Adam dan Hawa? Iya. Setelah mata dibuka mereka melihat kemuliaan Tuhan? Tidak. Siapa melihat kemuliaan Allah di dalam Kristus? Orang itu mengenal Injil. Siapa melihat kemuliaan Allah? di dalam salib Kristus orang itu masuk dalam kerajaan Allah. Di atas kayu salib ada kemuliaan apa? Yesus di atas kayu salib telanjang dipaku, digantung, dihina, difitnah, diancam, diludahi oleh manusia. Ini bukan kemuliaan, ini malu. Di atas kayu salib Yesus menerima dipermalukan oleh semua orang yang menghina dia. Tapi sebenarnya kemuliaan yang sejati tersimpan di dalam Kristus yang dipermalukan itu. Saya menganggap kemuliaan Kristus yang paling besar dimengerti melalui hal yang dipermalukan di atas kaum salib. Di situ titik permulaan melihat kemuliaan Tuhan Allah. Kita menyanyi salibnya, salibnya selamanya mulia. Saya sekarang tidak perlu nyanyi. Kita menyanyi lagu itu. Lagu itu ditulis oleh seorang perempuan. Namanya Fanny Crosby. Fanny Crosby sungguh-sungguh mengetahui apa itu kemuliaan Allah. Karena dia mengatakan di mana kemuliaan. Salibnya. Salibnya selama mulia. Waktu Yesus dipaku di atas salib. Allah tidak memuliakan dia. Waktu Yesus dibangun di atas salib. Allah tidak membuka lagi dan berkata. Inilah anakku yang kukasih. Dengarlah oleh buahkan dia. This is my beloved son. Listen to him. Allah tidak berkata. Allah berkata kalimat itu. Pada waktu Yesus dibaptiskan. Allah mengatakan kalimat itu. Pada waktu Yesus berubah transfigurasi. Di mana Elias dan Musa muncul mendampingi dia. Saat itu Tuhan Allah tahu Yohanes Pembaptis tidak penting Yang penting Yesus Maka Allah turunkan roh kudus atasnya Langit terbuka Dan Allah bersaksi bagi anak This is my son Listen to him not John the Baptist Pada waktu Elias Dan Musa muncul Berada di samping Kanan dan kiri Yesus Kristus Awan menutupi dan akhirnya mereka hanya melihat satu. Musa hilang. Elias hilang. Tuhan berkata, this is my son. Listen to him. Kemuliaan daripada Allah. Nah Allah mem memuliakan Yesus pada saat dibaptiskan. Pada saat transfigurasi. Apa sebab? Karena saat Yesus dibaptiskan. Orang sangat mungkin salah mengerti. Yohanes pembaptis lebih penting dari dia. Pada waktu Yesus berapa kemuliaan di mana Musa dan Elias muncul, murid Yesus Petrus, Yakobus dan Yohanes mungkin salah mengerti. Yang penting bukan Yesus, tapi Musa dan juga Elias. Karena mereka orang besar di dalam sejarah 1500 tahun sebelum Yesus. Berapa ratus tahun sebelum Yesus. Elias dan Musa sudah mempengaruhi jutaan orang Israel. Sedangkan Yesus kemarin masih lihat. Lusa masih berada. Hari ini di sini. Bosen, biasa, tak istimewa. Tapi Tuhan tidak mengizinkan. Tuhan tidak mengizinkan orang merasa Musa lebih besar dari Yesus. Tuhan tidak mengizinkan orang merasa Elias lebih besar dari Yesus. Itu satu satu pasal 5 ayat 9. Kesaksian Allah ada diberikan untuk anaknya. Dan kesaksian inilah kesaksian yang paling besar. The greatest testimony for God is to witness for his only son, Jesus Christ. This is my son. Saudara-saudara, mengapa pada waktu Yesus dibaptiskan Allah muncul dan memperkenalkan anaknya ini? Mengapa pada waktu transfigurasi Allah muncul dan membuktikan saksi bagi anakmu. Karena memang Yesus paling penting. Yesus lebih penting dari Musa. Yesus lebih penting dari Nabi-Nabi. Yesus lebih penting dari semua orang suci dan perjanjian lama. Engkau baca buku Ibrani. Fatsal 1 sampai Fatsal 11. Semua bersaksi bagi Kristus. Tapi tidak yang lebih tinggi dari Yesus. Bahkan Yesus mulai dari fase pertama jauh lebih tinggi dari semua malaikat Yesus lebih tinggi dari malaikat Yesus lebih tinggi dari Musa Yesus lebih tinggi dari Yosua Yesus lebih tinggi dari semua nabi-nabi Yesus paling tinggi dia adalah anak Allah yang esa anak Allah yang tunggal melalui dia segala dicipta dan segala ciptaan dicipta bagi dia. Segala ciptaan dicipta di bawah dia. Untuk dia menguasai segala yang mempunyai hidup. Dan dia memberikan hidup kekal kepada semua yang diberikan Allah Bapa kepada dia. Saudara-saudara, waktu Yesus dibaptiskan, orang salah mengerti. Kira Yohanes membaptis lebih penting. Tuhan campur tangan, intervensi. Bilang tidak, inilah anakku. Allah Bapa memuliakan Allah anak. Pada waktu Musa Elias muncul, Allah Bapa intervensi. Bukan Musa, bukan Elias. Anakku ini, ini anakku. Dengar kabar dia. Saya tanya saat mana di dalam seluruh hidup Yesus yang lebih memerlukan Allah Bapa bersaksi bagi dia? Saat apa? Yang paling penting Yesus dimuliakan oleh Allah Bapa. Oh Father, glorify your Son, so that your Son will glorify you. Father, glorify your humiliated Son. Your Son have been humiliated. Bapa muliakan anakmu, karena anakmu telah dipermalukan, dihina, perlu dimuliakan oleh Engkau. Bapa muliakan anakmu ini. Allah Bapa memuliakan anak. Roh Kudus memuliakan anak. Yesus berkata dia, Yohanes pasal 14 16 The spirit of truth will come he will bear witness for me The spirit of truth will come he will glorify me Roh Kudus akan memuliakan aku maka Allah Bapa memuliakan Yesus Allah Roh Kudus memuliakan Yesus satu-satunya sebab Yesus yang mulia pernah dipermalukan sehingga dia patut dimuliakan, dipermuliakan kembali daripada penghinaan yang tidak seharusnya dia terima. Dia adalah anak Allah yang mulia dari kekal sampai kekal. Dan kemudian direbut kehormatan diinjak-injak segala kekayaan, kelincahan, kekuasaan dan segala yang sepatutnya diterima. teradikoyak koyak Dan Tuhan tidak mengizinkan. Tuhan minta supaya anaknya dipermuliakan dan Allah Bapa memuliakan dia, Roh Kudus memuliakan dia dan malaikat memuliakan dia. Pada akhir di dalam pasal 5 ayat ke-9 di dalam pasal 5 ayat 8 sampai 13 akhir dikatakan hormat, mulia, kekayaan, bijaksana, kuasa, hikmat. Semua harus kembali kemudian kepada Allah yang ditata. Dan domba yang pernah disembelih. Glory, honor, richness, and all the wisdom, power, be unto God and His slain Lamb of God. Mulia kembali kepada Bapa, kehormatan, Kemudian kekayaan, bijaksana, kuasa, dan segala otoritas. Kembali memuliakan Allah. Dan Yesus yang pernah menjadi anak domba Allah yang tidak bercacat-cacat. The unblemished son of God. The unblemished lamb of God. The slain. The son the lamb of the Passover. Domba yang tersembelih, Domba dari perbaskan yang tidak bercacat celah harus menerima kemuliaan, kehormatan, kekayaan, kehormatan, kuasa, segala kemuliaan untuk selama-lamanya. Karena dia pernah disembelih. Ini lagu terakhir dari buku Oratorio Mesias yang ditulis oleh George Frederick Handel di dalam tahun 1741-42. Worthy is the Lamb who was slain. Let him return to him all the glory, honor, richness, all the wisdom, power be unto him forever and ever. Dia patut dimuliakan. Tadi saya mau tanya, kapankah saatnya Yesus harus dimuliakan? Pada waktu dia di dunia 33 tahun setengah. Saat dibaptiskan? Bukan. Saat transfigurasi. Bukan. Saat Yesus dipaku di atas kayu salib. Saat Yesus dipaku di atas kayu salib. Itulah satu-satunya waktu. Yesus harus dimuliakan. Yesus harus diberikan kesaksian. Yesus saat itu paling memerlukan Tuhan berkata. This is my son. My beloved son. Listen to him. Tetapi justru... Pada saat yang paling memerlukan kemuliaan kesaksian Tuhan, Allah bungkam, Allah tidak muncul, Allah membiarkan dia mati telanjang, Allah membiarkan dia mati hina, serem beremnya, sehina hinanya. Orang yang lahirkan di dalam palungan, waktu hidup lahir pinjam tempat binatang, waktu mati pinjam kuburan. Waktu hidup dihina, dimaki, difina, diumpat, diadili secara tidak adil. Inilah Yesus. Dia jadi manusia, maskot dunia manusia, tapi tidak memiliki hak asasi manusia. Dia berdaging, berdarah supaya boleh mati mengganti engkau dan saya. Tapi waktu dia dipaku, pakaian dirampas dipermalukan, dihina setuntas-tuntasnya karena mencintai engkau dan saya. Barang siapa yang mencintai Tuhan, orang ini dikenal oleh Allah. Tapi barang siapa yang tidak mencintai Tuhan, biarlah dia terjatuh lanat dikutuk untuk selama-lamanya. Demikian kalimat dari para Paulus. If you love God, God knows who is the one. If you do not love Jesus Christ, You must be cursed. Jika engkau tidak mencintai Tuhan, engkau patut dijatuhkan kutukan. Saya tidak berani tidak mencintai Tuhan. Karena saya tahu Tuhan terlebih dahulu mencintai saya. Saya mau tanya, kenapa baru waktu Yesus dipaku di atas kayu salib? Tidak ada suara surga. Tidak ada buka daripada awan-awan. Tidak ada kesaksian Allah berkata, This is my son. My beloved son, listen to him. Kenapa Allah tidak berkata ini anakku yang kukasih. dengarlah olehmu kepada dia? Kenapa? Karena waktu itu dia menanggung dosa mu, dosaku, murka Allah sedang berjaya di diri dia dan Allah pun meninggalkan dia sehingga dia harus berteriak, My God, My God, Why is Forsaken me. Alaku alaku Mengapa engkau meninggalkan aku Pertanyaan ini bukan dijawab oleh Allah Pertanyaan ini bukan dijawab oleh malaikat Pertanyaan ini Hanya boleh dijawab Oleh engkau dan saya Yang dosa kita Ditanggung oleh Yesus Kristus Cilakalah Orang yang tidak mengenal Siapa Yesus Kristus Cilakalah Orang Kristen di Karo yang bermain-main. Di atas mimbar kita lihat salib. Di atas bangunan genteng gereja kita melihat salib. Tahu tidak? Itu tanda yang paling malu. Tanda paling hina. Tanda siksa. Tanda hukuman mati. Tanda yang paling-paling mempermalukan. Tapi Tuhan Allah mengatakan. Itu tanda kemuliaan. Salibnya salimnya. Selama mulia. Saya mau tanya. Siapakah orang pertama yang mengenal salib itu mulia? Saya tanya. Siapa yang berada di bawah kaki salib? Maria Ibu Yesus ada di situ. Maria Magdalena ada di situ. Tentara-tentara Romawi ada di situ. Orang-orang yang benci Yesus ingin melihat dia bagaimana mati disiksa ada di situ murid-murid Yesus kebanyakan tidak ada di situ. Waktu Yesus di paku, di mana ke murid-murid Yesus? Di mana ke majelis gereja? Petrus tidak muncul, Yakobus tidak muncul, Matius tidak muncul, Nathaniel tidak muncul, Bartolomeo tidak muncul. Yang muncul cuma satu yang paling kecil, yang paling muda, namanya Yohanes. Inilah gereja Inilah pengikut Tuhan Yesus. Kita munafik. Kita pada waktu dapat berkat. Datang ke gereja. Waktu pesta raya. Kita datang ke gereja. Waktu dia aniaya. Waktu Yesus disiksa. Kita melarikan dirinya berdiam. Kita Kristen macam apa? Saya mau tanya. Pada waktu Yesus salib. di mana engkau? Pada waktu engkau berfoya-foya. Yesus tidak di hatimu. Engkau berjinah. Engkau tidur dengan pelacur Engkau berjina Engkau tidur dengan perawan Engkau berjina Engkau main-main dengan anak-anak muda Pada waktu engkau berjudi di mana Tuhan Yesus Pada waktu engkau menipu di mana Tuhan Yesus Pada waktu Yesus dipaku di atas salib. di mana murid-muridnya Oh saudara-saudara Terlalu kurang ajar Terlalu biadab Terlalu tidak mengenal Guru Tuhan kita. Malam ini, biar kita mengalami satu titik perubahan, titik pembaruan, titik pembangunan rohani secara total berubah dan kembali kepada Tuhan. Amin. Maukah kita jujur? Maukah kita rendah hati? Mau kita tidak lagi menutupi dosa kita berkata di sini saya. Tuhan saya mau kembali kepadamu. Saya mau bertobat. Saya mau minta pengampunan dosa. Yang pertama-tama melihat kemuliaan di atas kayu salib. Dan bersaksi dia raja kerajaan. Bukan Petrus. Karena Petrus tidak di kayu salib. Bukan Yakobus, Bukan Matius. Bukan Balomio. Bukan orang-orang murid Yesus yang lain. Satu-satu yang mengetahui Yesus ada raja di dalam kerajaan. Yesus ada raja yang mulia. Justru adalah perampok yang jahat itu. Saya kira di dalam 55 tahun setengah. Hampir 5 tahun, 56 tahun lebih sedikit. Saya berkhotbah untuk mengabar Injil. Saya adalah peneta yang banyak cerita dengan perampok di pinggir salib. Saya selalu tidak berani menghina orang yang pernah hilang. Saya tidak pernah menghina orang yang jahat, yang mabuk, yang berzina, yang sudah jauh dari Tuhan. Karena saya terus mengharapkan mereka pulang ke Tuhan. Jika ada seorang berdosa, bertobat ke -ber Tuhan, ribuan bahkan jutaan malaikat di surga bersorak-sorai. Ini Alkitab. Mengapa kita menghina orang bertobat? Mengapa kita membanggakan kita lebih suci dari mereka? Bukankah Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan mereka yang berdosa? Bukan Yesus datang ke dalam dunia memanggil orang berdosa untuk bertobat? Yesus berkata, anak manusia datang bukan memanggil orang benar, tapi memanggil orang berdosa supaya bertobat. Itu bersyukurlah kepada Tuhan. Orang kalau bertobat dan mengenal Tuhan, dia lebih dekat surga daripada mereka yang pura-pura menjadi majelis. Yesus Kristus mendengarkan kalimat daripada doa seorang perampok yang berkata, Oh Yesus, ingatlah saya pada waktu engkau kembali dengan kerajaanmu. Ini orangnya. Ini orang yang mengerti kerajaan Allah. Ini orang yang mengerti Yesus adalah raja di dalam kerajaan Allah. Kalimat pertama dalam tujuh kata di atas salib adalah Bapa. Ampunilah mereka. Karena apa yang mereka perbuat mereka tidak mengetahui. The intercession made by Jesus Christ on the cross. The first sentence. Father forgive them. Forgive them. Look at me. I am now hanging on the cross. I'm the one who substitute them to be crucified. Aku dalam mengganti mereka, aku yang dipaku, dikutuk, aku yang mati. Sekarang, sekarang melihat saya, ampunilah mereka. Tuhan Allah, di surga melihat Kristus yang mati. Dia mengatakan, "Saya akan mengampuni semua yang menerima Yesus Kristus." Setelah kali itu baru dikatakan oleh Yesus, langsung ada seorang perampok yang menemukan di sini keselamatan, di sini cinta kasih Tuhan, di sini kemuliaan kerajaan Allah. In Christ, in His death, in His substitution, I have the redemption, a reconciliation with my God. Lalu dia berkata, Yesus, please remember me when you return with your kingdom. Orang pertama yang mengerti apa itu kerajaan Allah bukan Petrus, bukan Yohanes, bukan Bartolomeo, bukan Nathaniel, bukan Matius, bukan murid-murid Yesus yang lain. Orang pertama yang mengerti kerajaan Allah dari kalimat pertama, bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat. Kalimat pertama Yohanes Pembaptis kalimat koma pertama Yesus Kristus di dunia, bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Tamat tiga tahun setengah dia berkorban terus menerus mengenai kerajaan Allah, kerajaan Allah, kerajaan Allah, kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Tidak ada seorang murid dia mengerti apa itu kerajaan Allah sampai hari terakhir setelah dia mati dan bangkit tambah 40 hari baru naik ke surga sebelum dia naik ke surga murid yang paling penting itu mengatakan inilah waktunya hari ini kah tanggalnya engkau membangunkan kerajaan Israel Cilaka sudah tiga tahun setengah dengan khotbah masih ngerti yang dikhotbahkan Yesus kerajaan Allah yang diharapkan kerajaan Israel yang dikatakan adalah surga yang dibicarakan adalah HKBP adalah HKI adalah BPKB yang dibicarakan kerajaan Allah yang diutamakan organisasi manusia sampai kapan saudara-saudara jika engkau masuk ke dalam gereja karo. Tapi tidak masuk ke kerajaan Allah. Engkau tetap orang binasa. Jika engkau sudah dibaptiskan dengan air. Tidak dibersihkan dengan baptisan roh kudus. Engkau tetap masuk neraka. Baptisan tidak menjamin kita selamatkan. Baptisan tidak menjamin kita masuk ke kerajaan surga. Alkitab mengatakan perampok itu. Tidak pernah dibaptiskan. Tetapi dijamin oleh Yesus Kristus. Masuk ke dalam pirdaus hari itu juga. Dan Alkitab mengatakan Simon Magus di dalam kisah para rasul pasal 8 sudah dibaptiskan dalam nama Yesus dengan uang membeli hak memberikan keistimewaan bagaimana boleh menurunkan Roh Kudus kepada orang lain seperti Petrus. Dan Simon berkata, "Hei, Simon Magus." Petrus menjawab, "Aku tidak terima uang." Binasalah engkau dengan uangmu yang akan membeli kuasa daripadaku. Binasakalah engkau dengan uangmu ini karena di dalam kerajaan Allah engkau tidak berbagi Dia sudah dibaptiskan, sudah. Tapi dia tidak berbagi Mari kita dibangunkan. Mari kita diperbarui. Kapin kebaktian pembaruan iman nasional Stephen Tong datang ke sini. Bukan cari uang Bukan bertamasiah Bukan main-main Tapi memberitakan firman Supaya gereja digugakan Gereja dibangunkan Gereja disegarkan rohaninya Amin Saudara-saudara Malam ini segera lewat Saya segera meninggalkan anda Mungkin seumur hidup saya tidak kembali lagi Kecuali pimpinan Tuhan Memperpanjang umur saya kalau saya ada kemungkinan, mungkin saya datang satu kali lagi ke Tanah Karu. Tapi saya tidak tahu kapan. Itu bah, biar malam ini engkau dengar baik-baik. Firman Tuhan seperti tidak jadi. Perkataan setan seperti jadi. Tetapi itu palsu. Dan Yesus Kristus yang menanggung kematian kita di atas kasar tidak dipermuliakan oleh Allah dari surga. Tidak kesaksian ini anakku. Saat yang paling penting seharusnya Allah berkata-kata. Allah tidak berkata-kata. Saat yang paling perlu Yesus dimuliakan. Tetapi tidak mendapatkan kemuliaan dari Tuhan. Mengapa? Karena di sini mengandung rahasia. Supaya yang beriman. Beriman bukan berdasarkan yang dilihat. Bukan berdasarkan apa yang didengar. Tapi berdasarkan apa yang Tuhan nyatakan dalam hatinya. Saudara-saudara, mengapa Yesus mulia? Mengapa perampok ini beriman begitu besar? Karena dia melihat kemuliaan Allah di dalam diri Yesus yang dihina sedemikian rendah. Di dalam kedaran Yesus, dia melihat ketinggian Tuhan. Di dalam yang dipermalukan, dia melihat kemuliaan di dalam kebodohan. Dia melihat bijaksana di dalam kelemahan. Dia melihat kuasa itu, namanya iman. Iman menembusi semua yang tuduh. Engkau tidak melihat kemuliaan, justru kemuliaan Tuhan disimpan di dalam hal yang mempermalukan. Justru bijaksana disimpan di dalam kebodohan. Justru kuasa Allah diselimungi di dalam kelemahan. Itu sebab Paulus berkata, Aku tidak membanggakan mujizat. Aku tidak membanggakan bijaksana. Orang Yahudi mencari mujizat. Orang Yunani mencari bijaksana. Mereka tidak menemukan bijaksana Allah di atas kayu salib. Mereka tidak melihat kemuliaan Allah di atas jauh, -jauh Mereka tidak melihat mujizat di dalam diri Yesus Kristus. Yesus tidak melakukan mujizat untuk diri dia sendiri di atas kayu salib. Tidak ada bijaksana logika. Tidak ada bijaksana epistemologi. Dari peraya yang dituntut oleh orang Kerika yang ditemukan di Jojota. Tidak ada mujizat yang dituntut oleh orang Yahudi yang terjadi di Jojota. Dan dengan cara demikian Allah menyatakan kehendaknya. Dan Paulus berkata, orang Yahudi cari mujizat. Orang Yunani cari bijaksana. Tetapi kami memberitakan Kristus dan dia bersalib. 1 Korintus pasal 1 ayat 28 29 dan 30 akhirnya Paulus berkata Allah telah menjadikan Kristus adalah penebusan kita, keadilan kita, bijaksana kita, dan penebusan yang kekal kemudian daripada Allah dan diri kita. Ini Injil, ini rencana Allah, ini kehendak Tuhan untuk seluruh dunia. Siapakah engkau? Maukah malam ini engkau berkata, saya sadar. Saya mengerti kehendak Tuhan. Dan saya buka hatiku. Tuhan Yesus. Masuklah. ke dalam hidupku. Sekarang ini juga. Untuk selama-lamanya. Maukah saudara? Maukah saudara? Saya tidak lagi memanggil engkau maju ke depan. Dan saya memberikan kesempatan terakhir. Siapa yang berkata malam ini. Saya buka hatiku menerima Yesus menjadi Tuhanku untuk selama-lamanya. Ambil keputusan, janji sekali lagi, rededikasi kepada Tuhan. Jadi orang Kristen yang setia dan baik. Ada orang demikian, angkat tangan saudara, siapa? Malam ini saya berjanji, ingat dan cinta Tuhan untuk selama-lamanya. Semua yang berjanji, angkat tangan di Tuhan. Siapakah? Malam ini Kembali terima Tuhan, dan seumur hidup ikut Dia, saudara-saudara. Tuhan melihat tangan kita, dan Tuhan memimpin kita untuk selama-lamanya. Semua tangan diturunkan, dan mari kita berdoa. Saya minta kita semua ikut saya berdoa. Bapak yang Maha Kuasa, semua ikut saya berdoa. Satu kalimat, satu kalimat: Bapak yang Maha Kuasa. Terimalah saya pada malam ini Untuk kembali kepadamu Injil yang mulia Injil yang sejati Yang tidak berubah sampai selama-lamanya Bimbinglah saya Di dalam kerajaanmu Sungguh-sungguh beriman Sungguh-sungguh taat kepadamu Sampai Kristus datang kembali Dengar doa saya, Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, penebus dan Juru Selamat yang hidup. Saya sudah berdoa, amin. Tuhan.